Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi di channel Ahmad Nurdin. Anjay Ahmad Nurdin. Nah guys, di video kali ini saya akan kasih trik cara mendapatkan bounty dengan cepat. Nah, sebelum masuk ke pembahasan videonya, alangkah baiknya kalian menekan tombol like, comment, dan subscribe. Terus aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terupdate seputar Mobile Legends dari saya. Nah guys, di video kali ini juga saya akan mengumumkan pemenang giveaway-nya. Nah, yang mau ikutan giveaway silahkan kalian langsung aja cek link deskripsi ya. Nah, kan kemarin yang ikutan giveaway nggak saya lihat, nggak memasukkan ID IG-nya. Jadi kirain saya itu ada IG-nya, terus saya cari nggak ada. Nah, kalian harus mengucapkan menulis atau kalian juga harus menuliskan ID IG-nya biar saya enggak biar saya dapat nge-DM-nya. Oke. Langsung aja kita masuk ke pembahasan videonya. Nah, guys, di event Blazing ini kalian bisa dapatkan beauty. Nah, cara mendapatkan bounty-nya, kita pergi dulu ke event. Nah, kalian juga bisa cek di event-nya ada ini share harian Blazing Waste. Kalian bisa share ini mendapatkan 5 bounce. Kita share. Nah, triknya kalian nggak perlu share, kita tidak setuju, terus kita claim. Nah, kita mendapatkan 5 bounce. Terus kita scroll lagi ke bawah, kita tonton Blazing ininya, tonton videonya, kita tonton. Nah, di sini kalian nggak perlu tonton, kita kembalikan. Nah, kalau udah begini kita claim. Nah, tadi 5, terus sekarang 10 jadi 15. Nah, untuk bounce eventnya kita udah dapat di sini. Terus kita pergi lagi ke ininya. Nah, kalian juga bisa pilih emote di sini. Kalian bisa pilih ada clean dan ada cloud. Di sini saya pilih cloud. Oke. Nah, kalau udah yang tadi, terus kita bisa mendapatkannya lagi di sini. Kita putar dadu. Nah, bisa kalian juga cara mendapatkannya, cara mendapatkan bounty berpartisipasi di dalam event Blazing Waste dan lempar dadu maksimum harian 64 bounty. Terus kedua, klaim bounty harian maksimal harian 100 bounty berpartisipasi di dalam event lainnya. Oke, kita lempar dadunya. Satu kita mendapatkan 160 bounty. Terus kita putar lagi, satu lagi 160. Nah, kalian bisa selesaikan questionnya di sini. Nah, kalian bisa login terus main pertandingan di mode klasik, rank, brawl, dan magic chess satu kali. Terus main lagi, main 3 pertandingan di mode klasik, rank, brawl, dan magic chess 3 kali. Kalian bisa dapatkan lucky dive nya terus batas maksimum pembeliannya, kalian bisa beli 1-3 kali di sini. Jadi kalian juga bisa beli lucky dive nya senilai 20 diamond.
Nah, untuk hadiah skinnya, di sini ada skin Alpha. Nah, terus di sini juga ada emot. Nah, ini emot. Terus sama pack recall kalau gak salah ini. Terus ini skin trial. Ini kayaknya emblem pack. Ntar kalian juga kalau udah sampai sini, kalian juga bisa mendapatkan 1500 bounty. Jadi kalian kalau udah putar dadu sampai sini, kalian juga bisa mendapatkan 1500 bounty. Nah, jadi seperti itu untuk mendapatkan bounty dengan cepat. Kalian harus login setiap hari, terus kalian bisa selesaikan quiz dari ini. Jadi kalian cepat memutar dadunya sampai sini. Jadi kalian juga harus selesaikan quiz ini. Oke, cukup sekian untuk pembahasan video kali ini. Langsung aja kita masuk ke pemutaran giveaway-nya. Oke. Nah guys, saya sudah masuk ke pengumuman giveaway-nya. Jadi kita tempel kemarin yang ikutan giveaway di sini link-nya. Oke, kita dapatkan komentar. Jadi yang mau ikutan giveaway, kalian cukup like video ini, komen sebagus-bagusnya, tuliskan ID email kalian, tuliskan juga IG kalian. Terus jangan lupa follow IG saya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.